Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Polri TNI mengerahkan sekitar 300 personel patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat atau Pamorkeris, Senin 24 Januari 2022. Ratusan personel Pamorkeris itu dikerahkan untuk memastikan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tuban yang saat ini penyebarannya mengalami peningkatan. Di samping itu, personel Pamorkeris tersebut dikerahkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya COVID-19 varian Omikron yang telah terdeteksi penyebarannya di wilayah Jawa Timur. Sekda Tuban Budi Wiana usai memimpin apel gelar pasukan Pamorkeris mengungkapkan, selain dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, personel Pamorkeris dikerahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Tuban. Yang pertama, Pamorkeris ini kan untuk apa ini? Kegiatan patroli antara TNI, Polri, dan nanti juga ada dukungan dari teman-teman dari Pemkab Tuban, Satpol PP, untuk memastikan yang pertama adalah pengendalian adanya COVID yang saat ini sedang mulai menggeliat kembali, khususnya varian Omikron ini, khususnya bisa benar-benar dikendalikan. Ini yang pertama. Kemudian sekaligus patroli antara TNI Polri dan dari Satpol PP ini juga dalam rangka cipta kondisi kondisivitas di wilayah khususnya Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.